pertama kali menggunakan Anet dan skinnya pun real ya. Karena kita nggak punya hero nya. Top global Sanis gak tuh? Tim kita tuh triple kill nggak tuh? Besanis Indo kambing. Masukin pak, masukin pak. Balas dendam pak. Ultiku. Nah. Sanis Indo. Aku nggak punya CPA tapi. Queen. Bangke. Gak aneh gak? Aduin ini aku aduin gimana? Bisa sih, sini semuanya boleh. Aku aneh sini, aku aneh. Tuh kan? Dulu. Mantap, trial pak, pakai skin trial pak, mantap. Lagunya kok mati. Pertama kali menggunakan Anet dan skinnya pun trial ya. Aku belum pernah pakai Anet, sama sekali belum pernah. Karena kita nggak punya hero nya. Top global Sanis gak tuh, tim kita tuh. Wah kita harus main serius ya, meskipun belum pernah pakai Anet ya. Oke. Best Evo Sanis pak, apa auto konten cangkemmu, cangkemmu. Kita pakai yang ini ya, berarti ya supportnya pakai yang ini aja nggak apa-apa. Bantuin puk, oi. Oke ya, kita baca dulu skillnya ya. Ini jangan dituin, kita nekat banget pertama kali nekat pakai Anet. Menangkan bola, oke. Nah, tahan dulu. Aku belum tahu skillnya yang mana. Coba aku naikin skill 1 dulu ya. Kayaknya lebih worth it skill 1 sih. Gak tau pakai Anet soalnya aku sama sekali. Aku ada heal. Tahan ya. Main enak. Kok OP sih aku tuh. Aku ada heal. Nice. Mati tuh. Nice. Gitu lagi pak. Nice. Tapi mati juga dong dia dong. Oke ya, kita bantuin dulu ini kita. Sabar teman ya, kita fokus dulu. Kasihan teman kita pak. Ini buff melonnya masih ada by the way. Oke aman. Nice. Kita jaga di sini ya dulu aja. Awas. Slow, mantap. Oh jadi kita pakai force defense bagus nih di item 3 atau 4 nih. Sabar. Oke dia masuk. Ah nice, jangan nyapa, ingat jangan nyapa kalau pakai tank di ranked solo ranked. Kasihan junglemu. Kita juga main sama best Sanis Indo ini, gila pak. Wah gak kena. Jadi kalian main auto lagi sini main boleh bagus buat kan. Bentar ya, kita jaga dulu Sanisnya. Ini pertama kali pakai Anet pak, luar biasa nggak tuh. Tahan, biar sekawat dulu dia. Nah nice banget. Kita sudah pencet ulti, kita kasih ancang-ancang. Ultimate sudah siap. Oke ya, kita mancing. Sabar, kita mancing dia. Eh, maju weh. Dia gak maju loh temen. Ultinya Anet gimana tuh, enak kan? Enak. Gak bisa balik dia pak. Sabar, jangan pakai skill itu dulu ya, karena bisa nge-slow ini. Eman banget, kita punya heal, tenang. Nah, maju kau kambing. Wow. Kita pakai gilded gift aja. Tapi lihat sih musuhnya ada nge-slow gak? Fitness doang ya. Ya kita pakai shield gift. Jaga-jaga kalau ini nya pakai. Kita okay. Tahan ya. Tahan dulu aja.
kita udah ketahuan kita. Nah, tahan. Nice banget timingnya. Aku punya heal. Santai. Enak kan solo kan kalau main solo yang ket kan. Ini jangan budget doang sih. Jadi lebih menantang gitu loh, karena nggak ada yang kenal satu sama lain. Jangan ambil itunya, SP-nya dia, kasihan. Kita minta heal-nya ya, supaya nggak pulang. Kita pada bawa lagi. Jangan, nggak worth it. Kita kasih dirinya aja, jangan-jangan, supaya dia berhati-hati. Kita jadikan dulu SP top base-nya. Oke, bentar kita baru turun. Set, aku ada heal juga dong sama situnya. Saya belah, oke, I'm coming, mid. Soalnya udah 5 detik lagi bakal official. Kita kasih aja yang. Come on, man. Awas, ini ada musuh udah naik, pak. Udah, kita objektif aja. Karena kita sanis ya, tim kita ya. Janis kalau udah dapat efektif, dapat abyssal, dapat tower udah imba, apalagi dapat stack. Karena itemnya dia cepat jadi dan pasifnya dia bakal ngangkat. Kita naik atas dulu aja ya. Incoming. Jangan sampai dia lucu towernya itu. Kebuang sia-sia ultiku ya. Terlalu terburu-buru tadi. Sangat jelek banget. Nggak efektif. Kita kembali ke mid lagi dan dibuka map ya ini ya. Dan kalian harus hati-hati kebiasaan main OBS, jadi kalian lupa kalau kalian pakai archer atau pakai apa, jadi kebiasaan balik gitu loh. Jadi kayak misalkan aku pakai Ion, jadinya kita yang buka map. Nah itu jelek ya. Tahan, wah dia salah awal itu, seharusnya masuk, awas dipendem. Tahan, slow di sini. Udah aman. Udah gak apa, beli aja. Aku tebel ini. Nah, kita spam situ ya, skill hadir kita. Kita tahan di sini. Ah, sanisnya mati dong. Enggak. Oke, kita ambil dulu. Kita kasih anjang-anjang ini. Ini jadi itemnya kita nggak bisa beli force defense di item ketiga. Kita lebih bagus pakai antara the Aegis dan Seed of the Lost nantinya. Karena telanasnya sakit banget. Dia udah jadi kesanti soalnya. Mas, basic attack-mu kok sakit? Udah anda tahu ya gue ya. Oh ya, kenanya apa ini dia? Wah, kok pas dia nge-fico kambing? Kok ada heal? Tanganku demik, nak. Kena slow ya. Si enggak. Anet ini bisa nge-slow ya, skill satunya. Hilang kepalamu, nak. Besanis, pak. Enggak ada obeng. Solo yang kedua ya dari sini ya. Besanis Indo, pak. Sebenarnya kalau jadi force defense bagus banget nih skill satunya nih. Nah, tapi kita jangan beli dulu, kita lebih ke defense aja ya. Ini aku fast learning ya, maksudnya belajar cepet doang. Simple tips dari aku karena aku baru pertama kali pakai Anet. Yang aku rasain gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang lebih jago lagi, bisa bagi-bagi tipsnya di kolom komentar ya. Kita bantu atas dulu. Ya kebetulan, ah kan mati kan. Dia terlalu maju soalnya, kita nggak buka di atas soalnya tadi. Nggak boleh ya, maksudnya jangan maju dulu karena sangat riskan banget. Kena geng, pak, jangan mati, please. Wah, kita kalah juga nih, kita mati. Oh, di geng orang 4, pak, tapi midnya dapet, pak, nice. Oke, sekarang kita harus kasih ancang-ancang ke Arjun. Kita tekankan di atasnya aja ya sekarang ya, karena di atasnya di geng terus. Tapi kalau lihat dari musuhnya sih, musuhnya bakal ambil bawah bentar lagi. Karena tol bawah masih ada. Offset lagi, pak. Jangan offset, please. Oke, dia nggak di situ. Tahan ya. Berjidup, pak. Saya
sadisnya kita kampus sadisnya dulu aja. Nah, mungkin dulu sadis. Enak banget Anet Pak. Tapi ultinya lama itu loh. Kita harusnya pakai Kuden Dragon ya, ultimate-nya ya. Nis, tolong Nis. Triple kill enggak tuh? Besanis Indo kambing. Top global Sanis, Pak. Wah, enggak kena dong. Slow, Pak. Ah, telat. Enggak bisa mati nih dia nih. Mati nih dia nih. Ini Sanis. Nah, legendawi Pak Sanisnya, Pak. Tahan, 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 tahan. Pulang, pulang, pulang. Cover, cover. Oke, nice banget Pak Sanisnya, Pak. Mainnya dia objektif banget, suka aku. Miskin. Dulu, ketahuan. Tidak, kita mati tidak. Oh no. Oh, kita bakal mati dong, Bang. Iya. Ajarin setting fog, Bang. Ini di sini kan ada kan? Umum. Nah ini, mode fog ini. Nyot, masukin Pak. Masukin Pak. Balas dendam Pak. Slow dulu dong otaknya dong. Balik gak bisa balik lu ngeslow lu kambing. Kambing ngeslow kambing. Ini bing kambing. Mati semua Luna. Kita tahan dulu midnya ini kita bersihin. Nice. Langsung DS mantap jiwa. Wah nekat banget kita pakai OBS Anet pertama kali. Tapi gameplaynya masih bagus sih kita. Aku nggak terlalu anu sama Iglisnya, jadi kita main cooldown aja ya. Entahkan aja kita main itunya. Heal, aduh telat. Wah, lari. Terasa sakit banget Pak. Salah ulti gue, makanya itu gue nggak ada mati Pak. Aduh, tinggal satu hit lagi. Tahan, tahan Pak, tahan Pak. Wah, 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 tim kita anu dong. Iya, kita selamat. Wah, tim kita mati semua dong. Tadi salah ya, Sanisnya ya, sangat eman banget. Dia salah open. Kita nggak boleh mati nih. Mama untuk dimik, nak. Mati. Jod, mati dong. Coba aku nakutnya, Pak. Coba aku ya, sadisnya emang ya. Nah, sekarang kita pakai post defense. Lihat nih ya, skill 1-nya nanti ya. Skill 1, skill 2 bakal masih low. Cooldown kita juga cepet sekarang. Hati-hati. Sakit banget skillnya. Si slimnya. Kalau gitu kita jagain slim aja sekarang. Fokus ke slimnya. Karena sadisnya nggak bakal bisa efektif kalau sudah menang bab ya. Dapat nih ultiku. Mau di mana? Ayo kini glut, ayo glut online. Mau demi hidup lagi Pak. Yang gak semua N N set stun slow. Hilang Desmona N. Wah, menang lo guys. Ini fix menang sih. Wow. Wait, thank you udah subscribe. Luar biasa kalian. Kambing-kambingku, domba-dombaku. Lo. Jangan mati slimnya. Udah mati dari tadi kok dia. Gak habis kita menang nih. Fix menang, fix. Ayo sudah, jangan ton. Pertama kali bermain Anet gendong sama Sunny top Indo ya, top 1 dia itu karena logonya kuning tadi. Gila sih. Gak ngeket sama Viva, bentar aku lagi solo yang ke dulu ya, supaya menantang gitu. Karena banyak yang mengeluh solo yang ke itu susah. Buktinya dari platinum sampai diamond 5. Sanis Indo. Best Sanis Indo. Luar biasa kau ya.
Kita pertama kali pakai Anet, poinnya 10,7, Pak. Not bad lah ya, meskipun sabun. Oke, untuk itemnya kalian cek di deskripsi ya, bakal tak bikinin itemnya si Anet yang bagus. Sekian dari aku, jangan lupa tekan like dan subscribe. See you in next video. Bye. Jangan lupa subscribe ya, karena aku bakal main setiap hari. Oke. Wih, di-invite lagi lu kita lu.